Salam sepak bola, kembali berjumpa di ruang channel sepak bola Paulus Rogen. Salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mengupas di zona memori, khususnya untuk album sepak bola dengan legenda coach timnas Indonesia Persija Warna Agung UMS dan UMS 80 Galatama. Dr. Gigi Endang Witarsa atau disebut juga Lim Sun Yu, lahir di Kebumen 12 Oktober 1916 dan merupakan pelatih tertua dan tersukses membawa timnas Indonesia di regional ASEAN maupun Asia. Dr. Gigi Endang Witarsa adalah juga pernah melatih saya di tahun 1974 sampai 1978. 1974 76 di Warna Agung dan tahun 76-78 di UMS Perserikatan Divisi Utama Persija. Dokter yang biasa kami sebut dengan panggilan Om Sunyu, setelah lulus sebagai dokter gigi di Stofit Surabaya tahun 1941, Sunyu sempat menekuni profesinya sebagai dokter gigi. Namun sejak hijrah ke Jakarta pada tahun 1949, ia makin serius memfokuskan perhatiannya pada dunia sepak bola sampai akhir hayatnya. Kita pun bertanya-tanya, sebenarnya Dr. Lim Sun Yu itu dokter gigi atau boleh dikatakan tanda kutip dokter bola. Ya, secara garis besar ilmu kepelatihan secara otodidak dan dari buku, majalah, dan melihat rekaman-rekaman video
Namun tidak dipungkiri bahwa sedikit banyak ia belajar dari pelatih UMS Union McStrength asal Hungaria, Karl Vater. Ketika Vater kembali ke negerinya, Sun Yu mengisi tempat yang kosong. Seperti diketahui, Om Sun Yu adalah pelatih Indonesia pertama yang menerapkan pola 4-2-4 yang ia adopsi dari tim Brasil yang menjuarai Piala Ulysses Rimet Cup Piala Dunia tahun 1958 di Swedia. Dengan pola 4-2-4 itu, Sun Yu mengantarkan UMS Jakarta menjadi juara kompetisi Persija tahun 1959-1960 tanpa terkalahkan. Sun Yu kemudian dipanggil untuk melatih Persija. Ia mengantarkan Persija menjadi juara kompetisi PSSI yang kala itu didominasi Makassar dengan PSM-nya, Medan dengan PSMS, Surabaya dengan Persebaya, dan juga Bandung dengan Persib Bandung. Puncaknya, ia menjadi pelatih nasional dan mengantarkan Indonesia meraih 5 dari 7 trofi yang pernah diraih tim Indonesia dalam sejarah sepak bola internasional. 2 trofi gelar juara lainnya dipersembahkan oleh Om Barco Matulapelwa, Sarman Pangabayan, dan Sultan Harhara di SEA Games 1987 di Jakarta, serta Coach Anatoly Volosin dan Vladimir Urin di SEA Games 1991. Setelah itu, setelah ada hampir 25 pelatih timnas Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri sejak tahun 1992, di mana era Dan Norwindo hingga Shin Tae-yong, saat ini Indonesia timnas khususnya belum bisa menjuarai event baik di Asia Tenggara maupun di Asia. Kita harapkan ada program yang memang timnas yang dipegang Shin Tae-yong ini bisa lolos di Piala Asia U20 dan senior, dan nanti di bulan Mei-Juni kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ada perbedaan menyolok
antara Om Sunyul dengan Barca Matula Velva maupun Polosin dalam rekrut dan seleksi pemain. Om Sunyu mencari pemain itu dengan mencari sendiri pemainnya ke pelosok-pelosok. Sedangkan Berger dan Polosin memilih dari sejumlah pemain yang disodorkan oleh talent scouting PSSI. Tidak terhitung berapa banyak pemain yang ditemukan oleh Om Sunyu. Seperti saya kasih contoh, pada waktu OMS mengadakan pertandingan di Kerawang di Stadion Singa Perbangsa, dapat menemukan Endang Tirtana, kiper, dan Endang ditempa menjadi pemain yang di tahun 79 itu membawa Persija menjadi juara Perserikatan. Dan juga beberapa pemain kemudian seperti Warta Kusuma dari Bekasi, Widodo Cahyono Putro asal Cilacap, dan beberapa pemain yang memang dipoles dan ditempa oleh dokter sendiri, khususnya pada waktu beliau sebagai coach di UMS maupun di Warna Agung, yang pada tahun 1979 Warna Agung menjadi juara Galatama yang pertama. Dr. Endang Witarsa menghindari publikasi dan dia jika melatih menangani tim itu sangat keras dalam pengertian disiplin, ya. Dan tentu saja menangani dengan pendekatan kepada pemain-pemainnya serta polos dan baik hati, di mana pemain-pemain diberikan fasilitas, misalnya sepatu bola, kaos kaki, knickerbocker, dan lain-lain. Karena sering polosnya, dokter sering dikerjain oleh orang-orang dekatnya. Dokter telah menghadap kepada Sang Halik pada tanggal 2 April tahun 2008 lalu dan dimakamkan di tempat peristirahatannya di San Diego Hill, Kerawang. Boleh dikatakan Dr. Ki Endang Witarsa yang sebenarnya dia mempunyai kesempatan untuk menjadi kaya sesuai dengan profesinya sebagai dokter gigi, di mana istrinya pun juga bergelar profesi yang sama sebagai dokter gigi. Dokter Ki Endang Witarsa menyanyikan kesempatan menjadi orang kaya dari profesinya sebagai dokter gigi yang masih langka di era tahun
1960-an, 70-an, karena banyak habis waktunya dihabiskan di tengah lapangan, terutama di lapangan UMS Petak Sengkian. Selain pagi hari, sudah datang kalau ada latihan pagi, dan pada siang hari jam 2, dokter sudah ada di lapangan sampai maghrib. Boleh dikatakan, Dr. Endang adalah sangat mencintai sepak bola. Bahkan suatu saat pernah bicara dengan saya karena melihat tim nasional Indonesia setelah eranya tidak dapat menjuarai kejuaraan. Dan dia bilang, coba kamu sampaikan ke PSSI, saya siap untuk melatih dan tidak usah dibayar dalam pengertian ini, karena saking benar-benarnya dokter melihat prestasi Indonesia yang sangat terpuruk. Dokter juga membuktikan pada tahun 1974, di mana pada saat melatih Warna Agung dengan coach Andreas Komala, dibantu Tekpong Tomulyadi, membawa Warna Agung menjadi juara Persabja, Persatuan Sepak Bola Perusahaan-perusahaan di Jakarta, dan dengan owner Warna Agung Benny Mulyono, membawa tur Warna Agung ke Singapura karena merupakan hadiah Warna Agung menjadi juara di tahun 1975. Dan pada tahun 76, karena ada sedikit miskomunikasi antara dokter yang memang sangat keras dengan prinsipnya, yang pada saat itu tidak mau diatur oleh bos Benny Mulyono, akhirnya memisahkan diri, memindah klub UMS sendiri, dengan tentu saja dokter tampak kesulitan mendapat sponsor. Dan pada waktu itu Batu Baterai ABC yang langsung menghandlenya. Dalam 2 tahun dokter merekrut sendiri, menseleksi pemain di sekitar Jabodetabek, di mana tim UMS yang terdiri dari pemain-pemain muda itu dapat berbicara dengan lawan-lawannya seperti PS Jayakarta, PS Angkasa, PS Maluku, PS Setia, PS Maisa, PS Hercules, PS Jakarta Putra, dan lain-lain, dan juga Indonesia Muda masuk papan atas, di mana dalam 2 tahun dokter dapat menciptakan tim yang solid, di mana dapat menandingi tim-tim divisi utama Persija pada waktu itu. 76-78, di mana
ada kiper Endang Tirtana dengan Matsani, terus ada pemain-pemain seperti Eman Sulaiman, Nadir Hasan, ada Sungkiat, Herman, Yakub Ishak, Samsul Suryono, Paulus Rogan, Max Viter, Bohari, Kusnadi, M. Nu, dan lain-lain. Dokter sempat dibuat kecewa karena beberapa pemain pilarnya diambil ke klub BRI Bank Rakyat Indonesia yang saat itu kompetisi antar Porbank di Jakarta. Tapi dokter terus merekrut, menseleksi pemain-pemain muda lainnya. Salah satu juniornya antara lain Umar Alatas yang kemudian hijrah ke Jakarta, itu pun dari Bekasi. Ada Abdul Maas, adik dari Abdul Manap, yang juga hijrah ke Jakarta. Dokter dengan dibantu oleh Leliana Chandra Wijaya yang merupakan atlet dari lari, lupa fisik, para pemainnya ketahanan fisik. Dan secara membuktikan memang dari dokter fisik diutamakan, baru kemudian adalah skill dan taktik strategis, di mana secara teknik capping itu harus dilakukan berulang kali, termasuk juga over passing ya, itu terus bola-bola umpan, terobosan ya, long passing, itu dokter tidak mau terjadi kesalahan sama sekali. Dengan latihan body charge dan sundul kepala, heading, itu dilakukan berulang-ulang sampai berjam-jam. Bahkan boleh dikatakan apabila secara normal kita bermain 2x45, dokter menerapkan permainan 2x90 menit, bahkan lebih. Setelah itu juga harus keliling lapangan ya, dan tentu saja dengan memakai beban semacam badan kita dikasih rompi diisi pasir, dan pada waktu sesudah itu kita melepas dan rasanya akan enteng di pertandingan yang sesungguhnya. Dr. Gigi Endang Witarsa menilai sebuah tim tak akan bisa tampil bagus jika tim tersebut tidak memiliki endurance ya, atau daya tahan fisik. Karena itu yang menempatkan kekuatan fisik pada urutan pertama. Untuk latihan fisik ya, dibantu tadi yang saya katakan dengan Leliana Chandra Wijaya dan startlet dari atlet UMS khusus bidang atletik. Dr. Endang juga sering mengenjot pemainnya dengan latihan beban seperti angkat berat atau angkat besi.
Ia percaya latihan angkat beban membuat otot kaki menjadi kekar dan kokoh. Hal itu diperlukan karena benturan fisik atau body charge dalam sepak bola terkadang tidak bisa dihindari, atau landing mendarat setelah pemainnya terlibat duel di bola udara. Metode ini sempat dikritik, tapi tidak ditanggapi oleh dokter. Belakangan, orang baru bisa melek ternyata seperti Pandi Amat, pelatih asal Singapura, juga menerapkan latihan angkat besi dan angkat berat untuk pemainnya. Artinya, metode latihan fisik yang telah diterapkan dokter sejak setengah abad yang lalu ternyata masih relevan sampai sekarang. Latihan fisik lain yang sering dilakukan oleh dokter adalah berlari di pasir di daerah Ancol atau berlari di daerah bukit di GBK Senayan. Latihan ini menyebabkan pemain memiliki daya tahan stamina yang kuat ketika harus bergerak selama 90 menit di lapangan. Kekuatan otot kaki dan endurance diimbangi dengan latihan kelenturan dalam bentuk senam. Dokter menguasai dua jenis senam pelenturan, yakni senam ala Eropa dan ala Brasil. Ia sempat menyuruh seorang untuk menggambarkan cara senam yang baik untuk pemain sepak bola. Biasanya akan dilakukan sebelum pertandingan dimulai dan secara bersama-sama pemain melakukan pemanasan dengan senam seperti ala Brasil. Setelah pemain memiliki kekuatan fisik, barulah dokter menempa mereka dengan latihan teknik dasar, mulai mengontrol bola, shooting, menyundul, mengoper, bergerak tanpa bola, naik ke lawan, sliding, dan finishing touch untuk mencetak gol. Dokter Endang tidak pernah melatih seseorang dengan latihan khusus untuk menutupi kelemahannya. Ia justru memberi latihan intensif pada pemain yang punya kelebihan. Nah, juara yang telah diraih oleh Dr. Endang Pitasa adalah Piala Juara Aga Khan di Bangladesh, Piala Raja di Thailand, Merdeka Games di Malaysia, Piala Anniversary Kemerdekaan di Jakarta, dan juara Pesta Sukan di Malaysia. Dan ini belum ada pelatih Indonesia, baik pelatih lokal maupun luar, yang dapat bersaing dengan Dr. Kiki Endang Pitasa dalam memperoleh juara piala 5 trofi, sedangkan 2 diraih oleh Barcel Matula Ferroa di SEA Games tahun 87 dan
Anatoly Volosin di tahun 1991. Dan sampai saat ini kita juga akan menantikan Coach Sintayong agar bisa dapat menjuarai beberapa event seperti Piala Asia untuk U20 dan senior, serta bisa tembus babak penyisihan untuk Piala Dunia Junior U20 yang akan berlangsung di Indonesia di bulan Mei dan Juni. Perlu kita hargai ada beberapa penghargaan yang telah diberikan kepada Dr. Endang Witasa atas prestasi dan kesetiaannya. Dr. Lim Sun Yu, Dr. Endang Witasa terhadap sepak bola yang menerima beberapa penghargaan melalui PSSI, dari tabloid bola, ANTV, Samsung, dan Museum Record Indonesia Muri sebagai pelatih tertua dan terlama di Indonesia saat ini.